Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu percaya semuanya pasti luar biasa dan baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan mulai belajar kita anak-anak. Sebelumnya belajar kita tetap apa? Mendengarkan renungan pagi yang disampaikan oleh Ibu Mei. Ya, pagi ini kita akan mulai belajar kita. Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa? Ada yang tahu? Hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Ya, untuk tugas anak-anak hari ini, anak-anak akan mengikuti Ibu Yolita bernyanyi. Tapi ini tidak perlu divideokan ya anak-anak. Anak-anak ikuti Ibu Yolita bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ikuti ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ini nanti anak-anak boleh nyanyikan di rumah ya, sambil ikuti gerakan Ibu Yolita bertepuk tangan. Kenapa Ibu Yolita bertepuk tangan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu? Karena hari ini kita melakukan gerakan bertepuk tangan. Jadi sambil nyanyi, anak-anak bisa ikutin gerakan Ibu Yolita tadi. Ini tidak perlu divideokan. Dan tugas anak-anak yang kedua, anak-anak akan menjiplak mulut gelas. Coba lihat apa yang Ibu Yolita bawa. Ini apa? Ada yang tahu? Ini ke gelas. Dan ini buku gambar yang sudah Ibu bagikan. Sudah Ibu Yolita bagikan. Anak-anak buka halamannya tanggal 22 ya. Halaman yang ada di buku gambar di sebelahnya itu. Nanti anak-anak akan menciplak mulut gelas ya. Anak-anak taruh gelasnya di buku, nanti anak-anak ikuti seperti anak-anak menciplak tangan kemarin ya. Nah, itu tugas anak-anak yang kedua. Dan tugas anak-anak yang ketiga, anak-anak menunjukkan anggota tubuh sambil menyebutkan jumlahnya. Ibu Yolita kasih contoh. Kalau mata ada dua, mulut, ini mulut, ini hidungnya, hidung ada satu, mulut ada satu, telinga di mana? Telinga anak-anak ada berapa? Ada dua ya. Nah, jadi anak-anak sambil menunjukkan, anak-anak sambil menyebutkan jumlah yang ada pada anggota tubuh kita. Bisa kan anak-anak? Nah, nanti yang ini, bagian ini anak-anak boleh minta mama papa buat memvideokannya ya. Anak-anak boleh videokan sambil menunjuk dan menyebutkan jumlahnya ya. Bisa? Bisa, pasti bisa semuanya, pasti hebat. Ibu percaya bisa semua. Nah, tugas anak-anak hari ini hanya itu. Yang pertama, bernyanyi sambil bertepuk tangan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ini tidak perlu divideokan. Dan yang kedua, menciplak mulut gelas. Dan yang ketiga, anak-anak menyebutkan jumlah anggota tubuh. Mata ada berapa, hidung berapa, mulut berapa. Begitu bisa ya. Nah, ini saja tugas hari ini. Anak-anak kan yang kemarin sudah ikut Zoom kan? Ya, ada yang sudah mengikuti Zoom, ada yang belum ya. Baik di kelas anggur, tulip, stroberi maupun lili. Yang sudah ikut Zoom, ya anak-anak, ibu gurunya pasti sudah menjelaskan tentang dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Ya, jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasti sudah dijelaskan. Tugas anak-anak hari ini hanya itu. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Buat papa mama, terima kasih karena sudah membantu ibu guru untuk mengajari anak-anaknya di rumah. Ya, kita akan menutup belajar kita. Untuk anak-anak melanjutkan
kegiatannya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa belajar. Sebentar, kami mau mengerjakan tugas kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu besok anak-anak di video selanjutnya. Semangat belajar. Ingat, Tuhan Yesus akan menolong anak-anak jika anak-anak minta tolong kepada siapa? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, Dia hebat. Dia mengasihi, menyayangi kita semua. Sampai ketemu anak-anak. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.